selanjutnya. Oke, oke. Kan subscribe gratis, beneran. Subscribe itu gratis, jadi tolong diklik ya tombol subscribe-nya. Gak sampai 3 detik kok buat klik tombol subscribe-nya, karena dengan klik subscribe nanti kamu udah support TB untuk sering upload video. Klik sekarang ya. 3, 2, 1. Thank you. Selamat nonton dulurku. Morning, what's up? Balik lagi sama EB. Nah, hari ini gue pagi-pagi udah bangun, gak ya kan? Tapi kenapa gue bangun pagi? Karena hari ini gue bakal jalan-jalan sama Glenn, Kak. Sama Randy juga mungkin, tapi gue gak tau Randy ada atau enggak. Gimana serunya? Pantengin. Kapan-kapan lagi gue nongkrong sama artis FTV. Yaudah ya. Jangan kemana-mana, jangan lupa di subscribe. Absen. Yeah. Tuh, kita gangguin yang lagi wudu coba. Luar biasa. Artis cantik kita ini rajin banget ibadahnya kalau lagi galau. Oke, okay, guys. Gua lagi di Chicago, gua lagi bareng sama dia. Enggak kelihatan ya? Iya, backlight dan dia. Gelap. Oh, kacamata gue yang gelap. Enggak jelas banget. Iya kan enggak jelas kita mah. Tuh, mereka habis berdua habis sholat ceritanya. Hey guys. Jadi hari ini kita lagi ada di Chip A sama Kak Randy sama sama Ebe. Terus kita rencananya di sini nungguin dulu Tante Randy. Tante Randy mau ngambil barang dulu di Cipageran terus balik lagi sekalian aja. Oh, yes. Makan. Makan yuk. Ngopi. 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 Kita ngopi. Ngopi apa ngopi? Ngopi pacar. Hah? Ngopi enggak? Gua mah enggak doyan ngopi. Gua doyannya ngetape. Wih, dia bebek dulu guys. Rujak bebek. Hah? Enak guys. Oke, sekarang gue mau pesan makan anjing apalagi. Bukan. Kok lu kasar sih? Taiti. Taiti, oh yes. Bangke mu Taiti. Apa? Aku kasar. Oh, aku kasar sama Randy. Ebe kasar itu sama Randy. Tenang guys. Perempuan ya. Ebe sama perempuan enggak kasar. Ebe sukanya dikasarin sama perempuan. Ala-ala slip gitu kayak BDSM. Ngentot kan? Yo ah. Oke, okay. Sama Glenka di Cika. Kita pesen. Hai, kabar kamu? Wih, baru mas ya. Wih, udah ditutup, udah banyak berubah. Gila, Ebe gak kesini berapa lama ya? Tuh, kita mau pesen guys. Pesen apa aja ya? Menu barunya udah jadi. Mau makan apa? Makan nanti. Jadi satu. Typingnya dua deh. Dua. Terus lu apa minumnya? Es kopi hitam. Es kopi hitam. Tadi typing yang Randy udah dipesenin. Sama saya mau pesen ini. Waktu saya yang kemarin terbuang sia-sia. Iya. Anjing. Kan ngehe ya. Lu ditanya mau pesan apa, dia pesan waktu dia kemarin yang udah terbuang sia-sia. Anak cewek cantik kok bebas anjing. Waktu, tolong kembaliin waktu gua yang kemarin terbuang sia-sia. Bye. Oke guys, jadi kita udah mesen backlight kok, jadi gak kelihatan mukanya. Udah, nggak usah disitu banyak-banyak.
Kita nyamperin Randy guys. Si Randy gadun banget. Jadi tempatnya tuh gede banget di sini. Jadi lu bisa buat halal bihalal sekampung. Gitu guys. Guys, mood itu adalah minum kopi sama temen. Buat gue sih itu artinya. Jadi ketika lo lagi sedih, nongkrong sama temen lo, share ceritanya supaya lo nemuin kebahagiaan lo bareng temen lo. Karena ketika lo bareng sama temen lo, situ lo bakal nemuin jalan keluar baru. Oke guys, jadi tema siang hari ini adalah nemenin yang galau. Gak, gue gak galau. Galau itu gak tahu antara lanjut atau udahan, stay di Bandungnya, bukan cintanya. Makanya jangan negative thinking, biji kuda. Oke guys, jadi quotes-nya hari ini adalah jangan share masalah pribadi lo ke publik yang lain. Cukup sama orang-orang terdekat. Kenapa? Karena ketika lo banyak cerita sama orang lain, belum tentu orang lain bakal ngasih solusi buat lo. Dan sedikit banget yang bakal support lo. Jadi ceritalah sama orang yang tepat, karena orang yang tepat itu akan memberikan solusi, meskipun terkadang solusi itu menyakit. Oke, gue closing ya. Guys, yang perlu kita ingat, kesempurnaan hanya milik Allah, bukan Andre the Backbone. Kalau dari gua, kesempurnaan itu kita yang ciptain. Kenapa? Kalau lu enggak sempurna, berarti lu bukan manusianya. Tapi lu babi. Glenn kali lagi. Penutupan tentang kesempurnaan. Tidak ada yang sempurna di dunia. Gelap Glenn mukanya.